Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Ermi Zulaika. Pada video kali ini saya akan memberi resep bolu lembut dari Marimas. Nah, buat kalian yang penasaran bahannya apa aja, jangan di skip ya videonya. Tapi sebelum itu, kalian yang belum subscribe, buruan subscribe ya. Kalau sudah, yuk kita lanjut ke bahan-bahannya. Let's go. Untuk bahannya simpel banget guys. Di sini ada 3 sendok tepung terigu, 3 sendok gula pasir, 1 bungkus marimas melon, 1 butir telur, dan 1 sendok minyak goreng. Gampang banget ya bahan-bahannya, yuk sekarang meracik. Untuk langkah pertama, siapkan wadah dan juga garpu. Jadi ini tanpa mixer ya. Lalu kita masukkan 1 butir telur. Setelah itu masukkan gula pasirnya dan kocok sampai telurnya berbusa. Setelah telurnya sudah berbusa seperti ini ya kira-kira, lalu masukkan tepung terigunya dan aduk perlahan. Lanjut masukkan marimas rasa melonnya. Setelah itu aduk sampai merata. Untuk warnanya lebih hijau, saya tambahkan pewarna makanan warna hijau muda. Kira-kira 2 tetes saja. Lalu aduk sampai warnanya keluar. Ini opsional ya teman-teman, bisa pakai atau tidak, hanya untuk jadi pewarna saja. Lanjut siapkan wadah untuk jadi cetakan, lalu masukkan adonannya ke dalam cetakan. Lalu kukus selama 20 menit ya kira-kira. Jika kurang matang, tinggal ditambahkan saja menitnya. Setelah sudah matang, angkat dan kita dinginkan ya. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Lalu saya sudah dinginkan dan sekarang saya taruh di wadah seperti ini. Lalu kita siap untuk menghias. Untuk hiasannya atau toppingnya bisa sesuai selera ya teman-teman. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini agar semakin berkembang ya teman-teman. Segitu aja video dari aku, semoga bermanfaat buat kalian. See you. Sampai jumpa di resep-resep saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.